Entertainment Channel. Ini adalah video ketiga aku bersama dengan salah seorang pengusaha keren. Tadi sih aku nyuri beliau sih, sebenarnya udah mau pulang tapi nyuri beliau sedikit dengan Bapak Prayugo. Beliau adalah pemilik dari, bisa perkenalkan diri sendiri Pak? Iya, nama saya Hasan Prayugo tapi lebih kerennya sih Yoga panggilan saya. Oh, gitu. Ya. Ya untuk marketing aja, kalau Hasan itu sudah pasaran ya. Oke deh Om, Om apa kabar Om? Baik ya. Terima kasih sudah mengizinkan saya untuk wawancara. Oh iya, senang sekali ya. Om, dari mana sih tema dari restoran besar ini? Sebenarnya ini kan bukan restoran ya. Inspirasinya adalah kita melestarikan alam dan melestarikan budaya. Dengan melestarikan alam budaya itu kita bisa memberdayakan masyarakat sekitar ya, ya. Dan apa yang kita hasilkan menjadi amal, bukan hanya menjadi yang kita buang setiap pagi, tapi menjadi sedekah, menjadi amal. Karena di sini setiap kegiatan melibatkan masyarakat. Iya, benar. Ya. Tadi aku lihat banyak banget masyarakat yang kesini, terus mereka berkegiatan. Itu memang diizinkan atau kerjasama dengan? Kalau masyarakat yang dimaksud di sini, misalnya kita kan seperti besok kita ada berapa ratus orang kesini, itu masyarakat dilibatkan. Yang menggantikan busana itu adalah ibu-ibu dari masyarakat sini, PKK. Dan kita ada gerobak sapi 40, itu adalah milik masyarakat di sekitar rumah Kecepong. Di mana setiap gerobak yang jalan, itu adalah perekonomian rakyat kita berjalan. Kenapa namanya rumah Kecepong? Pertama letaknya di Dusun Cebongan sini, tapi di sini terinspirasi dari Kecebong sendiri adalah proses transformasi yang paling sempurna dalam kehidupan binatang. Di mana di fase Kecebong itu, di mana fase kehidupan itu menentukan, penuh perjuangan. Iya kan? Sama dengan rumah Kecebong. Rumah Kecebong itu merintis sama masyarakat dicemooh. Apa ini di tengah sawah gitu, dibangun seperti ini apa, untuk apa gitu. Ternyata kita bisa bermanfaat, kita bisa menjadi sesuatu. Sesuatunya tidak hanya di Yogyakarta tapi di Indonesia. Karena tamu saya banyak dari Belanda, dari Jerman. Terus tadi itu kan katanya ya Om, Om bilang kan gerobak sapi ini sebenarnya milik dari masyarakat desa ini sendiri. Gimana sih Om ngambil hati mereka supaya mereka tuh bisa gitu nyerahin gerobak sapi mereka untuk Om panjang di tempat ini? Bukan kita panjang, tapi kita berdayakan. Jadi gerobak sapi itu satu gerobak memang kita sewa. Kita sewa di mana pemilik gerobaknya, supir-supir gerobak namanya Bajingan. Itu kan arti sendiri. Bajingan sendiri kan artinya bagus sekali. Bagus sing jiwa angen-angening pangeran. Jadi orang yang terpilih, di mana dia mengembangkan, bertugas mengantarkan tamu di sini. Jadi gerobak itu kita sewa, mereka mendapat penghasilan. Masyarakat yang sekitar kanan kiri juga kita ada donasi, ada CSR-nya setiap bulan, setiap tahun kita kasih juga, ya kan? Dan ada masyarakat yang membersihkan kotoran sapi, itu mendapat 15.000 per satu gerobak. Sebelum menjadi pengusaha ini seperti ini, dulunya jadi apa sih Om? Dulunya saya pegawai dulunya. Pegawai ya dulu pernah jadi direktur lah, dalam bahasa Jawanya direken batur. Karena selama kita bekerja di tempat orang lain, itu kita kan masih menuruti perintah atasan kita, bos kita. Itu istilahnya direken batur. Tapi sekarang saya menjadi batur tapi direktur. Di mana saya melayani Mbak, melayani siapa saja kita ini, tapi saya pemilik di sini. Enggak semua pemilik bisa seperti itu, Om. Pemilik restoran ya Om, biasanya ya kalau aku masuk ke restoran itu kan pemiliknya diem aja. Pasti gitu kalau pemiliknya kan banyak kan karena orientasi mereka bisnis, manajemen mereka dari orang lain yang mengelola. Kalau ini saya dari order, dari ini saya harus beri pelayanan terbaik. Menurut Om, bisnis itu apa? Bisnis adalah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Dan bukan apa, hanya menguntungkan diri sendiri. Yang kita hasilkan adalah menjadi ibadah. Toh ini suatu saat nanti kan Omah Kecebong itu kan 10 tahun yang lagi mungkin ada nggak ada, tapi orang akan mengenang, oh pernah ada Omah Kecebong. Di mana masyarakat bisa akan kehilangan kalau nggak ada Omah Kecebong. Jadi bukan bisnis yang seperti kita bisnis perumahan dan lain-lain, itu menghasilkan uang tapi orang akan menderita akhirnya. Dan tadi tuh aku tertarik, tadi kan waktu aku bilang ini restoran, Om langsung nyalak tuh katanya this is not resto gitu, ini nggak restoran. Terus ini menurut Om apa? Ini adalah tempat orang mengembangkan berwisata dan berbudaya. Karena di sini saya memfasilitasi masyarakat sekitar siapkan gamelan. Kita biayai orang kanan kiri, polisi untuk berlatih gamelan, kita biayai. Kalau ada tamu-tamu internasional, kita ajak mereka bermain, kita bayar juga. Gitu. Dan juga
menjadi tempat kita baru ini mencoba melestarikan budaya permainan anak. Kemarin terakhir kita ada tamu juga dari Chiang Mai, 500 orang. Itu di sini kita suguhin permainan dolanan anak, di mana orang apa itu main gobak sodor, main jejamuran sudah mulai enggak ada, di mana orang-orang anak-anak sekarang ibu-ibu mungkin lebih bangga ya dengan anaknya bermain gadget gitu kan. Mungkin lebih senang warrior apa dan lain daripada mereka bermain dakon dan lain-lain. Itu yang ke depan memang akan saya kembangkan, di mana dengan anak-anak mengenal budaya tersebut, persaudaraan mereka semakin baik dan lain-lain. Wow, salut ya. Salut bukan hanya bisnis tapi benar-benar apa ya? Nilai positifnya itu banyak ternyata ya. Kenapa? Kalau kita mencari bisnis kan yang dicari uang, tapi bukan kenyamanan. Yang kita kejar harus dapat berapa dapat. Sekarang di sini itu saya nggak sombong, uang itu datang sendiri. Wow. Sekarang sampai dengan bulan Mei, saya itu sudah 7.000 orang mau ke sini. Sekarang setiap hari, setiap Sabtu, Minggu itu 300-400 orang ke sini. Kadang kita tolak. Besok itu kita tolak, karena besok ada berapa dari Pertamina, dari PLN. Dan mereka ke sini menyelenggarakan suatu event, event yang kalau dulu orang mungkin bermain outbound, outbound mau di Kaliurang, di mana di mana, mereka hanya outbound. Tapi sini outbound yang bernilai budaya, di mana orang kita kenalkan kebersamaan, bagaimana mereka merasakan busana Jawa dan bermain outbound, ya kan? Karena mereka betah, ya kan? Naik gerobak sapi, kalau naik gerobak sapi mungkin biasa, tapi naik gerobak sapi dengan busana Jawa, mereka merasakan, oh zaman dulu tuh naik gerobak sapi dengan busana Jawa, mau naik aja sulit dan lain-lain. Di jalan juga masyarakat ternyata juga menyambut, dada-dada, hai, gitu dan lain. Jadi senang menjadi suatu pertunjukan, menjadi suatu apa itu pelestarian budaya pastinya. Gimana sih om cara om merintis sampai sebesar ini? Ya ini semua ada tidak lepas dari pintu yang telah dibuka oleh Allah ya, oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita cuma menjalani aja, yaitu intinya apa yang saya hasilkan bisa bermanfaat bagi orang lain. Di situ orang di sini senang, dari 2 orang dia akan membawa 4 orang, dari 4 orang akan membawa 8 orang di situ, dan kenyataannya seperti itu ya kan. Kita tanpa ngundang, kalau TV kita undang ke sini pastinya saya akan banyak uang keluar ya kan. Kalau dia ke sini senang, ke sini udah lihat sendiri seperti itu. Ngomong-ngomong soal TV, artis siapa aja yang udah pernah ke sini? Di sini itu artis siapa saja ya? Udah banyak seperti Rina Nos ya. Terus kemarin Giselle, terus Kak Ros. Mijin, pemain basket. Terus ada lagi Lambe Tura banyak kok, saya nggak hafal ya nama-namanya siapa, tapi Barat TV, hampir TV itu yang tidak meliput sini adalah TV-TV yang tidak ada acara budayanya. Pertanyaan pasti. Yang menarik buat berapa sih om luas tanah om ini? Luasnya ini kan berkembang ya. Sekarang alhamdulillah sudah 1,7 hektar. Mulanya kita 2.500. 2.500 sebelah mau disewa nggak boleh, ternyata malah dijual. Ya dengan bantuan tangan Tuhan kita bisa. Karena tujuan kita memang ke depan saya mau masih mencari lagi tanah dua itu mau kita pakai untuk wisata hortikultura, di mana saya mempunyai tanaman-tanaman langka. Kalau ke dalam sana saya punya sawo yang 2 kilo, saya mempunyai buah ajaib, saya mempunyai anggur 7 rasa, saya mempunyai sawo rasa brownies, saya mempunyai ceri Spanyol, ceri Barbados, ceri ini. Kalau bisa lihat ya, bisa mencoba kalau pas makan. Di balik kesuksesannya om ini nih, siapa nih yang paling berpengaruh di balik kesuksesannya? Yang paling berpengaruh tentunya diri saya sendiri, yang pengaruh yang menentukan caranya, yang pasti terus keluarga, karena kita dituntut bagaimanapun setelah saya resign dari pekerjaan saya harus menghidupi keluarga pastinya ya. Dan saya berkembang gitu loh. Yang sangat berpengaruh sebenarnya ya, orang-orang yang di sini, di situ mereka butuh apa kehidupan, butuh penghasilan yang layak. Itulah orang yang berharga. Jadi orang-orang yang di sini bekerja sama saya, itu orang yang paling berharga bagi saya. Keputusan itu kan nggak gampang ya, om. Untuk memulai sesuatu yang baru dari kebiasaan yang lama itu kan nggak gampang ya, om. Gimana tuh, om? Pergumulannya itu kayak gimana? Pergumulannya memang itu kan menjadi, setelah saya pelajari, menjadi wirausaha itu memang sulit. Kita harus memutuskan di waktu kita sulit, dan kita harus mulainya kapan? Sekarang. Mungkin dari Mas, Mbak juga, kalau mau memutuskan sesuatu, mau berwirausaha, kapan saatnya? Ya sekarang, harus berani resiko apapun. Now gitu ya? Iya, no. Kapan startnya? No. Dan harus siap tak populer. Iya kan? Tapi yang lama-lama ya kita harus seperti itu. Namanya kita berusaha itu pasti akan jatuh, akan. Tapi alhamdulillah saya naik terus ini. Baru diberi kemudahan dan lain-lain. Yang penting tujuannya. Lillahi ta'ala, kita tujuannya untuk masyarakat, untuk apa itu ibadah, itu. Nggak ada lagi. Nggak ada beban
saya harus bangkrut, harus ini, nggak ada. Gitu. Aku lihat penampilan Om ini kan biasa aja ya, padahal udah sukses dan aku rasa banyak banget duitnya. Tapi ya, ya memang begini lah. Iya, memilih untuk itu. Ya ngapain kita menunjukkan? Kalau orang bilang saya seperti ini, saya duit saya banyak, sekarang, iya kan? Duit saya miliaran, misalnya kan. Iya. Tapi daripada sekarang banyak orang yang bergaya gitu, penampilan itu, penampilan lahiriah ini bukanlah suatu jaminan. Belum tentu orang yang kesini banyak bermacam-macam, wah yang talented dan lain-lain. Iya. Ya itu menjadi pelajaran bagi saya. Jadi yang penting yaitu mengajarkan budi pekerti, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu adalah pakaian kita nanti di akhirat. Terakhir Pak, tapi ini menarik banget buat aku, biar aku juga bisa terinspirasi, mungkinnya termotivasi ya kan. Tipsnya Om itu untuk menjadi sukses itu apa? Tipsnya yang menjadi diri sendiri. Yang pasti tips saya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Apa yang kita kerjakan adalah menjadi ibadah. Janganlah hanya kepentingan pribadi yang hanya ditonjolkan, tapi kepentingan di sekitar kita. Itu yang pastinya tidak akan menjadi beban. Akan menjadi ibadah itu ya sudah, pasti akan sukses. Okay, thank you Om, selamat malam dan selamat malam. Semoga semakin hari semakin sukses dan punya dampak. Yang pasti kita harus belajar, belajar dengan alam. Dengan alam itu kita banyak bisa belajar dan melestarikan budaya. Terima kasih untuk kesempatan yang aku curi sedikit dari Om Yoga ini ya. Dan aku dapatkan satu quote lah, yang istilahnya hidup adalah bisnis, bisnis menjual kerendahan hati ya. Oke, terima kasih untuk udah menonton program di Entertainment Channel kali ini dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye. Thanks for watching. Do not forget click the subscribe button and hit the bell icon. Like, comment and share. See you next time.